kedai di mall orang kaya sama dia. Hai. Aku lagi nemenin dia belanja karena kita mau ada photoshoot kayak orang kaya-kaya gitu, guys. Jadi mau ada photoshoot. Terus aku sih udah beli baju sama suami aku. Cuman yang ini. Kamu tau gak kalau nyariin baju dia tuh harus keliling 5 mall. Keliling 5 mall aja belum tentu. Lebay, gue dikatain lebay, guys. Ya udah, jadi aku lagi mau nemenin ibu peri belanja. Terus kalau mau nanya nenek lampir kemana, gak ada nenek lampirnya. Nenek lampir habis bangkrut. Enggak sih, bangkrut, say. Nenek lampirnya bangkrut. Gara-gara gua katanya. Ya udah, aku jadi mau nemenin dia belanja dulu. Bentar ya, guys. Nih, kita liatin aja ntar. Dari baju yang dia ambil, ntar dia lihat-lihat, dia lihat. Lama. Gua bilang bagus juga belum tentu diambil sama dia. Ini bagus nih. Aduh, ini cakep banget. Kemarin tapi aku udah beli, say. Kalau aku beli lagi bisa dihantam aku sama suamiku. Kurus aku, gengs. Coba ya, cobain. Coba sini. Kemarin mau beli yang mana? Ntar gua kasih lihat. Coba ya. Kita lihat di sini. Warnanya tapi nggak terlalu coklat banget ya, sis? Hah? Gila, es lagi sempit ya, ampun, Tuhan. Kayaknya coklat banget deh. Coklat banget nggak? Hah? Tapi bagus sih, kayak Korea-Korea gitu. Nggak ada itu, lu mesti buka. Bukan ada kan, lu mesti buka. Hah? Aduh, capek aku, gengs. Panas. Panas. Jadi abis coba-cobain baju. Aku gak beli sih, cuma nyoba-nyobain doang sebenarnya. Terus gak cocok. Nah, itu masih bagus tuh bajunya. Sekarang aku lagi nyari baju ponakan aku dulu. Padahal tadi maunya buat emaknya, cuman emaknya bilang buat anaknya dulu. Karena emaknya lama kalau cari baju, say. Lihat ya, lihat aja. Sekarang dia nyarinya udah bukan buat baju foto, say. Kalian. Nah, gue mau meliatin aja, say. Kalian lihat dia. Ya kan, ini soalnya udah banyak lo fansnya, jadi gue rekam aja. Kan? Daripada suruh lo bikin YouTube, mendingan gue rekam lo aja udah. Ntar kalau pamor gue main jelek. Gak boleh bikin ya? Iya, gak boleh bikin. Jadi yang ini kalau ditanya kenapa kakaknya yang itu gak bikin YouTube, enggak, di bareng sama gue. Di bawah manajemen gue, gengs. Iya. Ya udah, gengs, aku capek nih ngos-ngosan. Nemenin dia belanja aja, aku ngos-ngosan, gengs. Oh, itu ada tuh kardigan yang kayak gitu dong. Vlog gue gak jelas. Middle finger juga bagus-bagus loh. Itu dia ada dress juga. Gue suka banget tuh dressnya. Ada satu juga kayak jadi bahannya polo shirt tapi dress. Terus kan gue bilang, oh, kok beliin dong? Hah? Buat dress aja? Ah, Forever New. Kita ke Forever New. Coba, gue mau lihat. Yang gue itu, yang dibeli nama Angelica Blair. Jan bilang ponakan gue satu itu udah ada di Lego. Iya kan? Tapi dia excited really. Udah belanja ya? Udah belanja, sister. Akhirnya baru satu, say. Belum, say. Masih belum boots. Belum kawan-kawan. Aku tuh paling suka ke toko itu tuh. Nggak aku sih, Angel. Ini lagi ngeliatin Sultan pada mau beli perfume. Lo liatin aja tuh. Begitu lah ya. Karena sih itu kan makanya terlalu kayak mendakami. Iya. Ada ponakan gue tersayang, si ganteng gue tuh. Zu, can you say hi? Hi. Welcome back to my channel. Ah. Hey gengs, jadi abis ini aku lagi mau apa namanya? Mau makan. Kita mau makan apa? Betty's Burger. Jadi tau gak kenapa kita mau makan Betty's Burger? Kenapa? Coba yang dijelaskan.
gratisan. Iya geng, sekarang kita dapat gratisan. Jadi kalau kamu belanja di Westfield, terus kamu punya Westfield apps, kamu bisa tukerin, jadi kamu kayak redeem voucher gitu buat makan, or kamu bisa redeem voucher buat kamu nonton. Jadi terserah maunya gimana, cuman itu cuman bisanya satu stroke sayang. Jadi tadi kita harus keliling-keliling untuk mengelabui. Nah, kita Zara tuh situ. Jadi aku lagi mau ke kasan aku, karena kasan aku lagi di Zara. Jadi ya udah deh, nanti pas makan malam baru aku on lagi ya. Bye. Hai geng, jadi aku lagi makan ini. Yang aku bilang tadi gratisan. Nah, kalau Sultan itu makannya harus gratisan sayang. Terus lumayan loh aku dapet ini. Sama dapet ini gratis. Ini di jerawat ya? Oh enggak. Iya, jadi gitu. Jadi itu kita dapat gratisnya itu classic burgernya dia. Dan bayangan aku gede, dasar yang ekspektasi ketinggian. Udah gratis mintanya banyak. Iya, karena voucher. Soalnya dulu pernah makan di sini burgernya enggak gini, burgernya gede. Iya enggak? Burgernya gede enggak? Dibikin kecil tapi ininya dibikin kembung. Isinya sampai full, esnya cuma segini sayang. Segini dong. Ini kan masih kecil banget kan? Tapi jangan ke muka gue mulu lah, ntar bosen lagi. Hai, lagi makan tuh. Keponakan gue lagi gitu guys, mukanya lagi main sambil mamam, jadi gitu deh dia mukanya. Ya udah aku makan dulu ya sayang, bye. Jadi ini tuh kayak gini geng, enak ya. Terus nggak beli kentang apa apa gitu? Bawa laki gue, enggak, nggak dikasih. Ini kok gini ya kameranya? Kamera. Enak. Enak banget deh, geng. Sini. Pagi gue mah ini aja komplain enggak beli kentang, enggak beli kentang. Gue mau makan kuritian habis ini. Ikan kalip. Hah? Hai, geng. Welcome back to my channel. Jadi hari ini kita mau ke City. Terus udah gitu, aku ada mau makan-makan sambil nungguin my cousin, soalnya dia kerja di hari Minggu. Actually today tuh Anzac Day. Anzac Day itu kalau di Indo apa? Hari Pahlawan. Hari Pahlawan kah? Iya, Hari Pahlawan, gengs. Jadinya aku hari ini mau ke City. Harusnya tadi pagi aku ada acara gitu, pagi-pagi, tapi ya gitulah panggilan alam. Jadi nggak bisa pergi, akhirnya cuma dia doang yang pergi. Karena dia Aussie. Aussie. Are you Australian, Mike? Yes, mate. Yeah, no. Yes, mate. So, nah, he's Indo, gengs. Tuh lihat deh bulu mata aku. Ini tuh aku pakai serum. Jadi serumnya Maybelline itu bagus banget sih. Nanti aku kirimin deh ininya. Apa aku tulis di description box. Dia tuh benar-benar, jadi kalau kalian yang suka di Indo, tapi di Indo mah banyak lah ya serum-serum ya buat bulu mata mah. Kalau ini mah aku emang ya pakai bulu mata palsu, jadi kayak kalau pakai serum gitu tuh jadi bagus gitu deh gengs. Jadi kayak cetar-cetar gitu. Hai gengs, jadi aku udah di City. Terus udah gitu. Dia lagi. Kalau kangen bilang, enggak usah songong, enggak usah jual mahal. Sama Kate Middleton kangen lo. Megan apa Kate Middleton? Malu Jel, banyak orang Indo lho Jel. Malu nih, lagi di depan restoran orang Indo lho Jel. Gila ya guys dia. Gimana ya kok? Mungut dari mana? Bingung. Bimbang. Salah ya? Mau kemana? Cantiknya gue ya? Iya tergantung kameranya aja. Cantik lho Bu. Ih, pucet ya Jel, dingin ya. Blush on-nya udah hilang di tempat tidur dulu. Nempel. Iya tadi dia tidur loh geng, di tempat aku, ya ampun. Kasian banget, rumahnya lagi kenapa sih? Kenapa rumahnya kebanjiran? Rumahnya kebanjiran ya? Enggak. Banjiran duit, amin. Amin. Kalau itu mah nggak usah ngomong, tiap hari lah. Jadi kita mau makan nasi kita sama. Kita mau makan makanan yang paling mahal lagi ya?
Oh iya lupa, mau ditraktir Angel aku hari ini sayang. Angel bayar deh, sampai nggak tahu mau ngebalesnya pakai apa. Kok dia lari? Yaudah gengs, aku mau pergi makan dulu, terus nanti baru aku yang lihat. Bye guys. Please. So which one the one that spicy? Like which one is the one that spicy, the hot one? That's the medium spicy. Of the things you can choose level of spicy. Oh okay, so can I get the? Yeah, can I get the Thai hot then? Chili jam Thai. Yeah. Anything else? And then that's it. Cause that one is included with the rice, yeah. Yeah, that's it. That's all. Yeah. And then how about you? You gonna get the rice? No, I just water for the drink. One water. Yeah, one water. Nggak ada. Ya aku makannya di sini guys. Jadi ini tuh enak. Ini tuh enak banget. Jadi dia tuh makan ikannya tuh digoreng gitu-gitu. Jadi makanannya tuh banyak gitu loh gengs gitu. Makanannya enak-enak. Terus kamu makan apa? Ini ada masakan Indo juga. Ini juga enak. Dulu aku doyan makan di sini. Iya, pondok selera. Nah, kalau ini ramen yang terkenal. Ini Gamsara. Cuman aku nggak gitu suka karena dia ramennya menurut aku amis. Gak tahu. Dari tadi orang ngeliatin kita sampai kayak gitu banget. Emang kenapa sih? Iya tadi ada yang komen, aku seneng deh komennya gini, kak sering-sering upload dong kak, soalnya kalau dengerin suara kakak tuh lucu bikin ngakak, masa aku mesti ngulang-ulang nonton yang lama kak, aduh sedih banget deh gue, thank you ya yang ngomong gitu, beneran kamu suka ya sama aku, aku emang lucu orangnya, kalau dia ini, aduh, aku tuh emang yang bisa menghibur hidup banyak orang, kecuali kalau dia itu cuman bisa bikin darah tinggi. Kebalik. Tuh, kan lihat. Iya nih ada nih challenge. Laki gue mau challenge. Iya, challenge mega ramen. Hah? Mega ramen tuh kayaknya ramennya gede banget. Gitu. Tuh nggak sih buat filming. Iya cowok-cowok doang, gue mah enggak. Gue gak pernah doyan ramennya dia, gak tau kenapa. Padahal itu kata orang the best. Itu termasuk the best. Cuman kalau gue, menurut gue, itu rasanya agak gimana banget gitu, kata gak suka. Makanan aku udah dateng, gengs. Gila deh. Ini tuh ikannya enak banget. Jadi dia udah sepaket gitu sama nasi. Tadi habis berapa duit, Pak? Apa ya? Habis berapa duit ini? Ini $15 ya. Iya, ini $15. Kamu bayangin enggak, guys? $12. Ini tuh $12. Ini tuh ikannya gede, sama dapat nasi, sama minum. Gila enak banget. Yang restorannya juga enak loh. Iya. Iya. Isinya juga enak, sayurnya juga enak. Coba minggu yang kesitu. Itu makannya di sini. Oh, iya. Kalau emang kita lagi kayaknya makannya selalu di sini, ikan guys. Ikan enak kok, makanya gue tuh doyan banget. Si Rico gila tuh, ngorder itu tuh apa namanya? Ngorder... Iya. Ngorder apa? Dia ngorder mega ramen, gila. Mega ramen? Iya. Laper dia. Gila, kita nggak buat challenge. Oh, baca. Badai bumbu mata gue cetar ya. Baik, makan ya, makan. Gila. Dia lihat lu gini langsung pesen sama. Oh iya, cobain dulu kok, kamu gak mau cobain dulu sih, Jel? Gue mau pesen yang lemon, takutnya sakit perut, soalnya gue udah lapar. Dia sudah confirm katanya suka enak katanya. Wangi enak banget. Enak banget sih, gengs, makan ya. Gila kalian kalau bisa cium wanginya tuh wangi banget. Lu jarang makan kesini? Padahal enak-enak ini makan. Kita dulu sering makannya ikan terus itu. Enak ya. Iya. Kita kesini makan yang Chinese ya. Ya ikannya pilih-pilih, belum pernah cuci. Kalian ini enak banget, gengs, beneran deh, murah, enak, aduh, udah deh. Kalau makan tuh, ya kalau lagi ada duit kita makannya kayak gini, gengs. Dibalik ya bahasa gue.
Aku biasanya nggak doyan ikan. Cuman aku tuh bisa craving banget makan ikan di sini doang, ya kan? Aku biasa nggak doyan ikan kan? Aku nggak doyan ikan. Karena aku tuh yang rumusnya aku nggak ada daging, nggak apa-apa, asal ada ayam. Asal ada ayam. Makan ya, Pin, gue lapar. Lu akhirnya pesan apa, Pin? Babi. Fried chicken. Oh, fried chicken lagi. Bantuin ya, Pin. Bantuin lo, Pin. Pokoknya pesen mega ramen. Gue gak tahu itu segede apa. Tapi beda. Cuman oke lah. Kayak nasi goreng kampung. Indo. Indo, say. Ini beli. Kemana aja mau punya Malaysia? Ini yang kerja aja kali. Tapi yang punya Indo belum ya? Belum ya? Jelas-jelas ada soto Betawi, Angel. Kamera lu 11-12 lah itu. Benar. Sampai teman pagi itu. Gila, ini namanya. Ini tuh laki gue pesen ini. Ini namanya itu. Ini namanya apa? Mega ramen kayak gini, geng, sampai tumpah-tumpah kuahnya. Gila, gue sih gak kebayang makan kayak gitu, buset dah. Gue udah kenyang duluan. Udah kenyang aku duluan, beneran. Gak bisa, aku mah gak sanggup makan kayak gitu banyak. Aduh, ini maaf ya kalau misalnya syutingnya terlalu deket, soalnya susah kita di sini. Kalau di Indo mah enak, bisa nge-hire orang. Jangan bosan ya lihat muka aku, say. Ini apa sih yang wangi-wangi ini? Basil. Enak kan? Sausnya tuh wangi banget. Ya enak banget. Enggak, gua mau minum itu. Enggak. Gila deh, makan kayak gitu. Gimana tuh rasanya? Coba deh edit lah ya, bro. Iya, iya. Wah, gila. Kita sini aja, cowok. Wah, gila. Gak tahu bisa dimulainya dari mana. Explain rasanya. Iya. Masalahnya sekarang mau mulainya dari mana aja juga gak tahu. Wah, oh, gila, ya? Men. Tapi ini baminya kelihatannya enak banget sih. Terus kuahnya tuh kental banget. Gue paling gak bisa tuh kuah kental gitu. Cobain deh tuh. Kalau yang doyan babi banget. Enduin babi banget sih. Jadi baminya juga ada rasanya begitu loh. Jadi ada kayak gurih-gurih gitu. Ditambah umami-umaminya dari rasa. Itu kan soalnya babi yang yang udah direbus udah lumayan lama dan dia nggak pakai MSG. Iya, jadi semua flavornya itu dari si apa namanya? Dari pon, ya, tapi ini non halal ya, guys. Ya udah jelas lah babi non halal. Ya enggak, mesti dibilangin dong. Mungkin enggak tahu. Iya, sayangnya non halal sih. Sayangnya non halal, dia enggak ada yang tori, enggak ada yang chicken. Enak banget, dia tambahin cabainya dia. Lu gak pernah bilang ke sini? Kenapa? Ya. Ini lagi direkam, Anjel. Oh iya, betul. Karena kita tuh orang kaya merasa. Iya, tapi kan aku vlognya no edit. No cut, no edit. Coba aja liatin berapa menit habis. Kayaknya baminya gak habis-habis dari tadi. Udang lu kayak yang di bak. Ya gue bilang, iya. Ini kalau bakunya banyak kan. Kayaknya minta deh, minta ya. Iya, bakunya banyak banget. Kita bahasinya udah tau banyak banget, gak ada apa-apain itu. Tapi bahasanya gini susah.
Itu ramennya thick banget. Kuahnya aja tuh thick banget. Jadi kalau kalian yang mohon maaf nih, yang makan B2, kalau kalian enggak gitu fansnya B2, kalian enggak bisa makan ini karena kuahnya amis. Menurut aku ya. Tapi aku juga bingung. Ini tuh the best, salah satunya tonkatsu di Sydney yang menurut mereka itu the best. Aku enggak ngerti sih, mungkin selera orang berbeda. Jadi udah ya guys, aku makan dulu ya, nanti kalau dia udah mau habis alat cuci. Aduh, masker-masker kayak gini aku gak ngerti nih guys. Aku gak ngerti, mesti tanya yang ini. Kalau masker-masker cuman dokter Scott yang cocok, yang bikin lu emang deh, ituin sama dia kulit gue yang bagus. Di endorse gak? Di endorse sama dokter Scott nih, endorse dong. Ya coba dong, suruh di endorse. Iya, tapi bener sih, kalau aku pakai itu pas kawin juga aku pakai itu, jadi makeupnya gampang. Tuh geng, dengerin tuh geng. Mulus. Percayalah sama dia, geng. Ayo yang di Indo, yang mau endorse dong. Yang mau kirimin dokter sekarang. Boleh. Yeah.